Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Kembali lagi di channel Papa Bos. Jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng. Dan jangan lupa guys, bantu supaya jam tayangnya kencang guys. Oke? Nah, kali ini ya, di malam satu suro guys, tepatnya 1 Muharram 1444 Hijriah. Sekali lagi Papa Bos mengucapkan selamat tahun baru Islam ya. 1 Muharram 1444 Hijriah. Semoga ya kita semua selalu diberikan keberkahan ya, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan segala kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Guys ya, di malam satu suro ini ya, Papa Bos tentunya didampingi oleh Mas Kiki. Mas Kiki. Cakap ya guys. Kakak yang nyuting guys. Canda guys. Nah ini namanya Mas Kiki ya, salah satu asisten Papa Bos ya, partner dari Mas Agim, mantap, juga teman dari Mas Afri alias Holidin yang sekarang jadi alhamdulillah sudah jadi bos listrik. Sukses selalu Mas Holidin ya. Terima kasih atas video-video yang lalu panjenengan sudah menjadi kreator Papa Bos ya, sukses selalu Mas Afri. Terus kali ini Papa Bos ya, di malam satu suro ini ya, ya ingin menyampaikan pesan-pesan guys ya, ya semoga lah kita semua itu ya, menapaki setelah tahun baru ini, tahun baru Islam, kita menjadi apa, manusia yang lebih baik guys, menjadi manusia yang lebih baik ya, lebih berkah, lebih sukses guys ya. Ya apa, memang kalau keris atau tosan aji itu ya memang benda yang sangat apa, yang sangat indah, ya, sangat indah ya, sehingga kalau Papa Bos lebih suka karena keindahannya. Walaupun tidak menampik kemungkinan ya, di setiap apa, di setiap benda pasti memiliki energi. Apalagi benda itu ya yang Papa Bos sering pernah bilang, dan mungkin rekan-rekan saudara-saudara kita di channel lain ya sudah menerangkan bahwa apalagi yang dibalut dengan doa dan harapan dari ibu pembuatnya guys, itu energinya akan lebih kuat guys ya. Kalau menurut Papa Bos, ilmu itu ada yang bisa apa namanya, ada yang bisa dimunculkan, ada yang bisa dibuktikan, itu lagi ada yang bisa dilogikakan guys. Tetapi ya, karena logika terus apa, kemampuan ya kan, terus inteligensi atau kepintaran kita, daya tangkap kita, pokoknya kekuatan kita, kekuatan berpikir kita itu terbatas sebagai manusia guys. Kita tidak mungkin ya, bisa membuktikan semua ilmu atau bisa apa namanya, menerjemahkan sebuah ilmu guys, karena ilmu itu penuh rahasia guys. Contohnya saja, contohnya guys, di luar nalar, katakan seseorang itu ya sedang dalam kondisi panik, dia dikejar seekor anjing guys, tiba di depannya itu ada tembok tinggi, katakanlah ada tembok tinggi guys, yang tidak mungkin manusia itu bisa loncat guys. Tapi karena pertolongannya, karena pertolongan, dan mungkin orang ini
diselamatkan oleh Gusti Allah. Dilalanya orang ini bisa loncat, ya, loncatin pagar yang nggak mungkin loh, tapi tinggi. Apapun caranya, kalau Allah sudah berkenan, kun fayakun, maka apapun yang tidak mungkin terjadi itu akan terjadi. Begitu juga orang yang suka mengobati orang atau menolong orang, pasti Allah juga akan menolong di situ. Kadang-kadang orang hanya mendoakannya, mendoakan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sembuh, misalnya fuh, diminum sama orang yang sedang sakit, guys. Doanya simpel, Allahumma sembuh dari penyakit fuh. Itu guys, ya. Jadi kadang-kadang ya, kita ingin membuktikan, katakan Mas Kiki, kamu kok bisa menyembuhkan orang dengan hanya menyembuhkan, coba dibuktikan Mas Kiki. Nah ya bingung ya, gimana kintinya sih? Ya bingung, kamu juga punya bahan. Ya iya, itu kan hanya sugesti yang dikabulkan, yang dijabat sama Allah ya. Karena niatnya Mas Kiki untuk menolong orang. Andai kata Mas Kiki ini menolong orang, ya katakan orang itu ada artinya ya kan, ngasih sodakoh ke Mas Kiki, ya gak ada salahnya guys. Kalau menurut Papa Bos nih, kalau menurut Papa Bos, yang penting Mas Kiki ya, ikhlas, niat hatinya ikhlas. Tapi terserah kalau ada orang kasih rezeki, itu namanya ya dari Gusti Allah guys. Yang penting Mas Kiki itu tidak ada di pajet atau kita lagi promosikan paket A, paket B itu aja enggak guys ya. Kalau memang meski niatnya menolong, insya Allah rezeki akan ikut sendiri guys ya. Itu kadang ya, itulah hal, banyak hal-hal yang di luar akal manusia ya, seperti Papa Bos aja guys ya. Papa Bos biasa main solo. Nah tiba-tiba kok Papa Bos bisa ditanya diputer-puter gitu guys, ayo diputer-puter tol, luar masuk tol Semarang ya. Ya itu coba dipikir guys, Papa Bos biasa itu main ke Solo temen, kalau ada kegiatan pasti ya main lah, sering masih dan jalannya pun apa tahu arah tol ke Solo. Tapi kalau bisa diputer-puter lagi keluar Semarang, masuk puter lagi, keluar lagi Semarang, puter lagi, masuk Semarang, masuk ke jalur Solo, itu guys ada sesuatu hal yang tidak bisa dinalar ya, itu tadi ya. Nah, ini Papa Bos di malam satu suro ini ingin memberikan review kalau di bahasanya Hot Toys guys itu unboxing, tapi kalau di sini puri-puri budaya guys, kita akan mencoba ya review RIS yang Papa Bos dapat ya guys ya. Baru kemarin nih game? Iya. Kemarin. Nah ini masih hangat ya. RIS ini sudah mau di maharin orang guys. Mau dimaharin orang, tapi karena Papa Bos klik dilalahnya, nah itu tadi ya, orangnya bisa ngalah guys, orang yang sudah membayar itu bisa ngalah tuh kan. Padahal tadinya menurut dari banyak orang itu motor ini terus ketika Papa Bos bilang negosiasi, orangnya bisa ngalah guys. Itulah kadang-kadang kalau jodoh nggak akan kemana, kadang-kadang di luar itu tadi, di luar akal kita. Ya kalau apa namanya mau, ini kita sudah dimahal itu mah sama orang. Itu nggak berisnya lagi. Malam-malam lagi. Ya, orangnya kan legowo ya gitu. Iya legowo. Legowo pun dilalangi guys. Ya itulah dikasih kemudahan guys. Ya. Nah ini Mas Kiki memegang naga liman guys. Kalau Papa Bos ini naga tapak. Nama pusaka ini naga tapak, nama ini naga tapak. Sama-sama kamarogan guys, sama-sama kamarogan guys ya Papa Bos ya.
kalau dilihat ya Pak Bos kadang-kadang lihat apa namanya untuk Pak Bos banyak kan agak ya guys. Jadi kita suatu saat nanti kita apa review yang lain selain agak guys. Nah kali ini berhubungin satu surah Pak Bos mau review keris yang spesial guys. Masa di malam satu surah Pak Bos nggak review ya keris yang nggak spesial guys. Nah tuh di itu. Wih, tempatnya ya tuh spesial banget ya game. Iya. Spesial game tuh. Oh. 0,7 rupa guys ya. Untuk nanti simbolik memandikan keris. Karena keris-keris Papa Bos ini tentunya sudah diwarani, sudah dijamasin kemarin guys. Tinggal dimandikan di 0,7 rupa ini hanya simbolik karena ini malam satu suro guys ya. Jadi setelah ini setelah syuting yang mungkin Papa Bos akan zikir lah karena ini di malam yang baik ya. Nah mari kita lihat guys ya. Ini penampakan kerisnya. Kamu penasaran nih gitu? Penasaran loh. Kamu? Harus. Ini Kamarogan guys. Oke ya. Oh, gimana Ki? Mantap. Ini namanya keris naga tapa guys. Full Kamarogan guys. Ya Kamarogan ini. Kamarogan itu artinya full binatang. Gol. Gimana game? Istimewa itu. Istimewa nggak game? Iya. Gak sia-sia Kim ngambil tengah malam. Ini diambil sama Kim tengah malam guys. Ya ini namanya keris naga tapa. Keris naga tapa ini ya sekilas mirip keris naga puspa ya. Iya. Eh, naga puspa, naga sosro. Naga sosro. Naga sosro. Mirip naga sosro. Mana guys? Mengerikan ya. Nah kalau keris naga apa? Namanya keris naga tapa ininya bentuknya ini gede guys. Tebal kalau naga sosro ini agak wakis ya. Terus ini ada seperti orang bertapa tangannya begini guys ya tuh oke. Ini ada tepuk tangannya tuh tangannya kayak orang semedi. Ini namanya keris naga tapa ya. Jadi keris naga tapa ini ya bertapa adalah wujud kalau orang Islam itu yang cenderung berzikir. Kalau ininya karena budaya yang tapa, tapa itu mengkonsentrasikan diri, ya berkomunikasi hati, ya menyatukan hati, pikiran, ya rasa hanya satu titik, yaitu zat yang maha suci, guys, zat yang jadi hasil dari tapa itu ya menimbulkan energi guys, energi yang sangat tenang. Tapa itu butuh tempat yang sangat tenang guys, auranya tenang, sejuk. Nah ini disimbolkan guys, ketenangan ya, aura yang terpancar itu disimbolkan dari keris ini. Ini simbol apa tanaman-tanaman bunga-bunga ini, taman ini simbol keteguhan guys karena bertapa, ya kan. Nah ini buntutnya guys, ini seperti ada apa kayak ini ya titik-titik emas ya, sisiknya membentuk kayak titik-titik emas, kayak ilham turunnya keberkahan guys. Nah ini seperti udan emas ya, titik-titik keberkahan turun dari langit. Dan guys, ngeri ya guys ya. Jadi pertama itu menyatukan pikiran, hati, raga ini hanya kepada satu titik, yaitu zat yang maha tunggal Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berkomunikasi, mengangkat derajat berarti guys. Kesejukan, ketenangan, kewibawaan, karismatik ada pada keris ini. Terus ini bentuk apa?
bentuk keberkahannya turun biasanya. Berupa apa? Bisa berupa kekayaan, bisa berupa ilmu, berbagai macam-macam ininya. Macam banyak ininya maknanya guys. Bisa harta, bisa ilmu, bisa kedudukan, bisa derajat guys ini. Titik-titik ini turun ke bawah. Terus ini ada mengkon guys di sini. Ya, karena diharapkan bertapanya itu dan hanya satu titik yaitu Zat yang Maha Perkasa, yang Maha Tunggal guys. Jangan ini ada perlindungan. Melindungi wong kon atau perlindungan melindungi oleh Zat yang Maha Perkasa dan Kuasa. Jadi buku ini kita harus agar apa ini diharapkan orang yang memegang ini memiliki ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, ya. Konsentrasi ya, menuju sebuah satu Zat yang Maha Perkasa. Jadi di sini akan muncul keberkahan, keademan, ya. Adem sejuk, full kamarokan. Ini makanya bapak buat ini kemarin motor, tengah motor guys. Tapi itulah jodoh guys. Walaupun lawan bapak bos, akhirnya ngalah guys. Ngalah tanpa bapak bos harus apa tabrakan enggak ada biasanya. Jadi ya udahlah pakai aja gitu. Nah gimana Ki, menurut pendapat kamu Ki, kamu suka pegang aja nggak? Lumayan mau sedikit belajar ya. Ini makanya kalau tosan aja itu kita sebagai generasi muda nih, jadi hidup itu harus konsentrasi kepada satu Zat ya. Kita intinya selalu berdoa dan bersyukur kan, konsentrasi itu berarti berdoa, ibadah ya. Nah nanti akan ada kesejukan, ketentraman, ketentraman gitu. Nah dari betapanya kan ada ketentraman, kewibawaan, aura yang terpancar, kita akan dilindungi dan kita akan mendapatkan keberkahan itu. Dan mas ya titik-titik ya. Iya. Dari buntutnya ini kayak udang mas, berkahnya sangat besar. Ini buntutnya besar guys. Buntutnya besar menandakan keberkahan yang sangat besar guys. Amin ya robbal alamin. Bapak berjadi berkah guys. Amin. Nah kalau ini sama-sama kamarogan guys. Ini namanya naga lima dibuka nih. Yang kemarin bapak bos sudah bedah guys. Nah. Kamarogan semuanya guys. Nah, ayo Ki, ini warna satu suro. Kamu duluan Ki, mandikan salawatnya. Simbolik aja. Full kamarogan, ya kan? Full tank kamarogan.
Oke. Nah, kamu sih gimana game? Kamu katanya lagi masuk ke list lagi game. Iya, nanti datang. Kita sih nanti insyaallah. Menurut kamu sih kosan aja atau list gimana sih? Yang kamu sendiri kosan aja sendiri. Setelah melihat apapun unboxing apa review di sini deskripsi. Jadi kalau belajar kesan dulu sebelum kamu mengenal Papa Bos, misalnya terhadap ini Chris mistik ya. Dari dulu sebelum kenal Papa tahu misalnya apa mistik apa itu awalnya mistik itu aku gitu ya ini ya pas aku lihat ya kalau jadi sudah review, sudah unboxing, jadi ya mau ngasih ya. Jadi kosan Aji ini ya lebih cenderung ke pindah karena ini dulu adalah alat senjata pamungkas. Dulu ini senjata pamungkas dan ageman. Kamu tahu ageman nggak? Kalau ageman itu adalah bisa jadi merupakan simbol status sosial. Kalau sekarang kan ada mobil dan macam-macam sosial. Dulu kalau kamu misalnya berkunjung ke sebuah daerah, kalau dulu loh, ini kamu tunjukkan gini aja, set ininya naga, kinata, udah orang hormat banget sama kamu. Kamu keluarkan dulu terus, wih, naga terus kinata, wah, udah. Aku orang tinggi dorong. Nama naga ini adalah dulu yang memegang adalah raja atau keluarga raja. Kalau sekarang fokus sama orang biasa sih, cuma mungkin apa ya dikendaki sama Gusti Allah memegang keris-keris yang keren-keren. Indah ya? Sangat indah ya. Sangat indah ya. Ini seninya luar biasa, Jim. Iya. Seninya luar biasa. Seninya luar biasa. Yes. Oke. Okay. Nah. Benar, Papa Bos ini dulu ya, Papa Bos. Sewaktu masih kecil ya. Pesannya Papa Bos ya itu tadi. Angker. Karena ayah Papa Bos itu, kalau orang dulu itu ya ayah Papa Bos itu pasti memperlakukan khusus pada kita. Ya memang apa beliau tuh suka tulis, tapi beliau tidak ya sama kayak Papa Bos dengan dulu indahnya. Tapi kalau mungkin sekarang karena modernisasi ya guys ya, peralatannya lebih minyaknya lebih apa banyak ya. Kalau dulu hanya minyak misik, kalau saya lihat minyak misik hitam kental banget, kalau di keris itu kelihatannya apa ya, pamornya ketutup guys, pamornya ketutup saking tebelnya itu, lengketnya dan tebelnya itu. Kalau orang-orang dulu dengan minyak misik itu tutup pamornya. Coba kalau sekarang itu kelihatan pamornya bisa gitu guys. Gimana lagi? Ya, suaranya keras dikit dong biar si guys apa para guys ini dengar. Maaf ya sebelumnya. Ini mengenai malam ini salah satu video pada malam ini mengenai jatuhnya pada tahun Muharram 1444 Hijriah. Tahun baru Islam. Ya, awalnya saya sendiri juga kesan dari keris ini dibilang serem gitu. Kayak mohon maaf aja ini ya. Kayak di paru-paru
ya. Serem lah gitulah pokoknya. Kayak ya angker juga benar kata Pak Bos. Cuman pas saya perhatiin deket-deket lagi, kayak menarik gitu loh Pak Bos. Ya dari mulai segi bentuknya ada ukir-ukiran, terus ini emas ada bintang-bintang kayak gini. Tarik lah gitu, ingin belajar lagi tentang jadi kesan-kesan apa kesan seremnya itu ternyata seperti yang dibilang orang identik dengan ilmu hitam atau cukup enggak ya? Iya, benar itu tidak. Keris ini dipakai oleh para mujahidin dulu ya, seperti Pangeran Diponegoro ya enggak, ya pahlawan-pahlawan itu mujahid dulu ya, karena keris ini merupakan senjata pamungkas guys. Jadi ibaratnya kalau pedang ya, itu di sekarang itu kayak laras panjang. Laras panjang itu pedang. Nah kalau pistol itu seperti keris. Pistol ini kan di sini simpel. Nah, kalau pedangnya itu udah kepepet, ya ini sering silep. Ini jarak dekat ini guys. Keris ini kalau dulu warnanya pasti beracun guys, karena apa, sekali nusuk musuh jret itu pasti musuh akan keracunan mati guys. Makanya kalau sekarang kan lebih apa ya, karena dulu kan memang digunakan benar-benar untuk perang guys. Kalau sekarang kan untuk ageman ya, cenderung untuk agemannya warnanya itu nggak terlalu racunnya nggak lah. Tapi lebih baik kalau habis menggunakan keris tuh cuci tangan, itu lebih baik karena menjaga tuh. Nah ini kalau dari bilahnya sendiri guys ya, ini agak apa ya, ini dari bilahnya sendiri ini hitam legam, wingit guys, leng ini ya. Ini kalau ini jenis keris baru guys, ini jenis keris baru normal sama kita. Nah kalau ini sepuh guys, ada 5 ini sepuh, ini sepuh beda sekali ya, sama-sama kamarogan guys, sama-sama kamarogan guys, beda guys. Sepuh ini nom-noman beda, beda sepuh ini era kemerdekaan ke bawah ini, kalau ini kerajaan-kerajaan ini. Sepu banget ini, bilahnya aja kekernya beda. Ini udah tipis. Ini kelihatan banget bagus tipis. Kalau ini masih tebal. Tangguh ini tebal. Nah, kan ini tinggal dan apa? Karena ini sepu naga lima nih, naga. Ini bentuknya kayak apa? Gajah, mukanya muka gajah. Kami juga naga lima ini gajah. Manglar mungolar berarti ada saran, saya ada sayangnya ini. Tadi sudah Pak Bos review ya. Ya, keren ya? Iya, mantap. Oke guys ya.
kebetulan Mas Kiki ya dan Mas Agim nih sebagai generasi muda, tentunya Pak Bos juga masih muda ya nggak? Pak Bos masih muda, udah tua? Sangat muda. Ah, Pak Bos masih muda. Nah, Agim sama Kiki ini lebih muda lagi guys di bawah Pak Bos ya, yes, ya? Iya. Iya, lebih muda lagi. Ternyata tertarik guys. Rambutnya aja tuh nih ya, rambut alay. Sedikit alay guys. Apalagi Agim tuh ada warna-warna-warnanya. Sedikit alay dikit lah. Tapi apa? Akhirnya cinta guys dengan oh iya ya, benar-benar apa budaya kita ini keren ternyata. Bahasanya keren, bahasa anak muda guys. Keren, keren total Papa Bos. Ya iya lah. Emang budaya kita itu budaya yang sudah tinggi guys. Elegan sekali, keren. Masih anak muda banget lah. Ababil, abegil, abil. Nah ini harus, kamu harus melestarikan. Jadi teman-teman gue juga nanti di apa, di edukasi pelan-pelan kalau lihat Tris. Waduh itu dukun bukan, kamu jelasin. Papa Bos dukun dong bukan? Bukan dong. Hah? Papa Bos dukun bukan. Karena Papa Bos suka dengan budaya guys. Suka dengan budaya ya. Andai kata pun ada ya, kadang Papa Bos merasakan sesuatu hal yang di luar nalar, itu semua kan Allah Subhanahu wa taala yang ada kan di luar pikiran Papa Bos deh. Di luar pikiran Papa Bos. Ya, oke guys ya. Mari kita lestarikan budaya Jawa guys ya. Ini budaya Tosan Aji, bukan hanya di Jawa ya. Sumatera, Kalimantan dan lain punya Tosan Aji masing-masing guys. Tapi karena Papa Bos ini orang Jawa, Papa Bos suka dengan Tosan Aji Jawa. Dan juga Papa Bos juga kalau melihat Tosan Aji di daerah lain di luar Jawa, bagus-bagus guys. Nusantara ini kaya guys, ya. Kebudayaannya kaya sekali guys. Kaya sekali guys. Ini Papa Bos begini aja, aduh, mantap guys. Maka dari itu, mari ya generasi muda ya, kita sebagai generasi muda ikut melestarikan supaya kesan-kesan negatif itu ya, kesan-kesan negatif yang di tautkan dengan Kris ini hilang. Harus dihilangkan. Harus dihilangkan loh. Papa Bos ini dukun, bukan. Saya hanya suka dengan begitu saja guys ya. Jangan lupa like, subscribe, klik tombol lonceng. Supaya apa klik tombol lonceng guys? Supaya kalau ada konten-konten baru dari Papa Bos guys, guys bisa langsung dapat info guys. Tapi dibantu juga jam tayang dari channel Papa Bos. Oke guys, semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu, berkah selalu ya di akhir, di awal di pergantian tahun baru Islam ini ya. Besok satu Muharram ya, 14 1444 ya. Semoga kita ke depan semakin baik ya. Rezekinya semakin omber. Amin. Ya, semakin diberikan kesehatan. Amin. Ya, semakin diberikan keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Amin. See you next time.